Harga-harganya di sini nggak bohong sih. Saya mah jarang ngebohong, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan UEM Official. Kali ini gue mau ngasih tahu yang belum tahu Indomobil. Pada yang nanya, cuma yang nanyanya itu customer doang sih. Dia katanya emang di Indomobil spare part itu dijual atau enggak? Pertanyaan yang sangat konyol, cok. Ini semua dijual. Semua ada di sini buat motor. Jadi ada khusus buat Matic. Matic ada berapa nih? Federal. Nah, ini buat Matic. Ini buat gigi, guys. Asal nama. Ini buat gigi. Kalau ini Yamaha gigi. Nah, ntar kalau itu tanya-tanya dulu sih. Ntar gua kasih tahu harga-harganya, guys. Nah, ini ada juga apa namanya, Oli Gardan ya, guys ya. Oli Gardan ada juga. Ini gua kasih tahu Oli Gardan berapa harganya. Takut yang kerja di Indomobil suka dilebih-lebihin. Jadi buat apa dilebih-lebihin gitu. Atas kalau saya mah, kalau harganya segitu di tablet ya udah, saya mah segitu aja, guys. Di sini ada gusi, guys. Gusi lengkap ya di sini ya, guys ya. Ada lampu, ada roller lagi lah. Apa namanya? Ini bulat ya. Buat motor gigi itu tuh yang depan tuh. Apa namanya? Tabel lah. Gear di sini ada gear lengkap. Ban dalam ada semua lengkap ya, guys ya. Ada yang gigi, ada yang Matic, semua lengkap. Ini, nah, ini aki, guys. Ini aki ada garansi ya, guys ya. Ada garansinya, guys. Jangan takut, garansi. Kartu garansi. Sorry, kotor, guys. Tenang aja, di sini akinya lumayan, mos. Sama kayak yang lain, tapi akinya berkualitas, guys. Di Indomobil itu nggak ada yang KW-KW, guys. Emang sih harga itu tidak membohongi, anjay. Nah, ini yang paling bagus nih di Indomobil. Kenapa Indomobil tulisannya? Nah, ini namanya juga Indomobil. Ya udah, Indomobil bikin oli mobil, guys. Ini nih harganya lumayan, guys. Dibandingkan sama yang ini. Kalau yang ini itu 445 kayaknya. Ini 559. 50.900. Ini yang saat yang 800 mili ini 1 liter, guys. Ada 1 liter juga. Nah, gue kasih tahu nih di tablet harga-harganya di sini nggak bohong sih. Saya mah jarang ngebohong, guys.
yang para pembeli oli. Nah, lihat ya harganya. Nah, ini oli Indomobil tuh. Oh, sekarang udah murah. Ih, udah turun. 57.500. Nah, guys. Ya. Sini lengkap semua, guys. Nah, ntar cek-cek aja di sini. Nah, harga-harganya nih. Pelanggan enggak jelas semua nih. Disangkanya buat cadak, buat ini apa namanya, hiasan ini oli, padahal buat dijual, cok. Nih harga-harganya nih, kalau pengen tahu. Awas, hati-hati yang apa namanya operator, jangan dilebih-lebihin, percuma dilebih juga nggak berkah. Loler, loler tuh ada tuh. Ini kelaher, kelaher. Kelaher di sini 13.000, cok. 13.000. Nah, ada harga-harganya, cok, di sini semua lengkap. Jangan takut nih, gua sampai bawahin. Takut pengen beli yang mana nih, tinggal cek aja di sini. Saya tidak ngebohong, cok. Nah. Nah. Oke. 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 Saya cek aja, guys. Sini juga ada tambal ban, cuman kalau tambal itu mah nggak ada alat-alatnya. Oke, guys, segitu aja lah harga-harga di Indomobil. Aku pengen ngasih tahu nih yang ban-ban tubeless. Terus udah beli, cok. Oke. Ada tambal ban, tapi khusus buat tambal ban tubeless. Nah, kalau ini wajar, guys. Ada yang beli lagi-lagi, cok. Gue cuma ngingetin aja, guys. Jadi kalau ban tubeless itu di sananya kan harganya 10.000 lah satu ini. Nah, kita kan sebagai pekerja di Indomobil, jadi operator, wajarlah kita ambil 5.000 buat masangnya, guys. Gitu, guys. Jadi 15.000 ya, guys, ya. Kalau ban tubeless, oke, guys. Gitu aja lah video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share channel Weng Official, ya, guys, ya. Terima kasih. Oke, guys, di sebelahnya ada Bertasok. Ada Bertasok. Kalau pengen kesini, disini aja, guys. Gua jamin no setting. Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.